Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku yang terkasih, salib yang Yesus alami telah memperdamaikan Allah dengan manusia. Tetapi salib itu juga telah memperdamaikan antara umat manusia, antara yang jauh, yaitu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dengan bangsa Yahudi yang tadinya jauh kemudian didekatkan, diperdamaikan. Dan inilah yang harusnya terjadi ketika Allah sudah menyelamatkan bangsa Yahudi, sudah memperdamaikan Allah dengan dirinya, maka bangsa Yahudi pun harusnya berdamai dengan sesama. Jangan lagi ada permusuhan di antara mereka. Sesuatu inilah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, supaya antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi mereka berdamai. Sesuatu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga diharapkan tidak hanya oleh jemaat Efesus saja, tetapi juga saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh salib Kristus, kita juga harus menjadi duta-duta damai. Jangan ketika saya hadir, semua orang membenci. Wah, ada biang kerok di sini, gitu ya. Tetapi ketika kita hadir, harusnya kita menjadi duta-duta damai. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, maka kita pun mau hidup berdamai dengan sesama. Saya terkasih, seorang pemuda Rianto, seorang pemuda Banser NU yang bertugas mengamankan gereja saat malam Natal. Yesus Ratu tahun 1999, dia bertugas mengamankan gereja Ebenezer di Mojokerto. Ketika ibadah sedang berlangsung, sesuatu, maka ia menemukan sebuah bungkusan. Ketika ia melihat, ternyata isinya bom. Dan ketika dia melihat itu bom, dia katakan, merunduk semua, tiarap. Dan tidak lama lagi, sesuatu, ketika jemaat sudah tiarap, akhirnya bom itu meledak. Dan Rianto akhirnya mati seketika. Sesuatu yang terkasih, oleh karena perjuangannya, maka nama Rianto dijadikan sebuah nama jalan di Mojokerto. Kemudian nama Rianto juga diabadikan sebagai nama dari salah satu beasiswa dari Wahid Institute. Untuk mengajarkan apa? Sudah gak zamannya lagi kita bermusuhan di dalam perbedaan yang ada. Sudah gak zamannya lagi kita gotoh-gotohan. Meskipun kita berbeda, tetapi marilah kita bersatu dan kita menjadi duta-duta damai di dalam kehidupan kita. Dan khususnya juga sesuatu dalam kehidupan gereja. Di luar sana harus damai, apalagi di dalam gereja. Tetapi nyatanya sulit juga ya Bapak Ibu ya, hidup damai dalam gereja. Banyak orang yang untung, terus atestasi keluar. Nah sesuatu yang terkasih, ketika saya melihat sebuah tayangan di televisi, ketika ada sebuah gereja, gereja ini ternyata punya dua pendeta. Ya, gereja ini punya dua pendeta, lalu mereka punya dua jam kebaktian, jam yang pertama dan kedua, saudaraku. Lalu akhirnya saudaraku, pendeta yang dua ini mereka berantem, mereka berkonflik. Akhirnya saudaraku, gereja yang gereja sebenarnya gereja keluarga, saudaraku, akhirnya jemaat juga terpecah. Ada yang pro ke pendeta A, ada yang pro ke pendeta B. Akhirnya sesuatu, maka yang pro ke pendeta A itu kebaktian yang pertama, yang pro pendeta B kebaktian kedua. Nah sesuatu, suatu kali kebaktian pertama itu gak selesai-selesai, agak lama. Sementara jemaat yang menjadi musuhnya itu sudah menunggu di depan ruang ibadah. Karena saking lama mereka menunggu-nunggu, dan saya lihat di tayangan berita sangat menyedihkan. Ketika jemaat yang sedang ada di luar mau masuk, jemaat yang kebaktian kedua mau masuk, mereka menerobos, padahal masih ibadah di dalam. Dan yang membuat sedih adalah ketika mereka masuk dengan menyanyi lagu rohani. Lagunya apa Bapak Ibu? Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Saudaraku, ketika saya melihat tayangan berita itu, saya sedih. Kenapa saudaraku? Karena yang di dalam gereja ini apakah laskar iblis? Bukan. Sama-sama murid Kristus, sama-sama pengikut Kristus, tetapi ini sudah disorot dan akhirnya kekristenan pun mendapatkan sebuah hal yang malu.
ketika sama-sama satu gereja, sama-sama pengikut Kristus, bahkan mereka gereja keluarga, tapi karena pendetanya berantem, akhirnya mereka pun bermusuhan, mereka pun terpecah, dan mereka masuk ke ruang ibadah juga menyanyikan lagu rohani, seolah-olah yang di dalam gereja ini adalah pengikut iblis. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan saya dan saudara. Di depan kita ada begitu banyak perbedaan. Perbedaan suku, iya. Dan perbedaan kebudayaan. Ketika saya praktek di Saparua, Bapak Ibu, saya ini darah Batak. Tapi lahirnya di Sunda. Jadi kalau saya mau bahasa Batak, saya nggak bisa. Saya lebih fasih bahasa Batak. Saya besar di Jatibarang. Jadi saya lebih fasih bahasa Indramayu. Saudara, ketika saya tiba di Saparua, saya punya kebiasaan kalau makan di rumah itu pakai jari-jari. Ya Pak ya, enak ya Pak ya? Lebih enak rasanya, seperti ada bumbu tambahan ketika makan pakai jari-jari. Nah, sesuatu yang terkasih, ketika saya di sana praktek berjemaat di sana di gereja Protestan Maluku Saparua, saya makan itu dari rumah ke rumah. Lalu dari rumah ke rumah, ketika saya diundang makan, saya makan seperti kebiasaan saya pakai jari. Makanya kalau di gereja makan pakai sendok garpu, saya agak kaku gitu ya, agak deso. Sesuatu akhirnya ketika saya makan dari rumah ke rumah selama 2 minggu, saya pakai jari. Suatu kali saya ajak teman calon pendeta yang dari asli GPM, dari orang Maluku. Saya ajak makan, yuk kita makan di rumah Bapak X. Ketika saya makan pakai jari, pulang dari tempat itu lalu saya ditegur. Nyong-nyong, kalau ngomongnya gitu ya, nyong daun. Di sini tuh gak boleh makan pakai jari. Sekampung-kampungnya Saparua, sekere-kerenya orang Ambon, makan itu pakai sendok dan forok. Forok ngomongnya juga ya? Sendok dan forok. Jadi kalau makan itu mereka meskipun sekampung-kampungnya mereka pakai sendok dan forok. Jadi peninggalan penjajah gitu ya. Nah, sesuatu dia berkata, kamu sudah menghina rumah tangga orang Saparua. Dalam hati, waduh, cilakan. Kenapa saya gak ditegur dari diri pertama sama tuan rumah? Berarti saya sudah 2 minggu melukai hati tuan rumah. Nah, sesuatu yang terkasih, keesokan harinya dengan kondisi saya sudah tahu, akhirnya saya diajak makan lagi di rumah keluarga yang lain. Tetapi ketika saya habis doa makan, saya utarakan, Pak, Ibu, mohon maaf, saya ini orang Batak. Orang Batak itu biasa kalau makan tuh pakai jari-jari. Orang sana bilang pakai sendok Adam, ya. Sendok Adam, jari-jari dia. Oh, pakai sendok Adam ya? Iya, Pak. Pakai jari-jari. Jadi mohon maaf ya, Pak ya. Saya bukan bermaksud untuk menghina rumah tangga Bapak. Sesuatu apa yang terjadi? Akhirnya si Bapak ini juga meletakkan sendok dan foroknya ikut-ikutan makan pakai sendok Adam. Pakai jari-jari juga. Nah, sesuatu indah rasanya kalau kita saling mengerti satu dengan yang lain. Meskipun kita berbeda, ketika kita bisa menghargai, ketika ada komunikasi yang jelas, maka perbedaan itu harusnya tidak menjadi tantangan. Orang Jawa, ini kalau bertamu orang Jawa, sesuatu kalau belum disuruh duduk, jangan duduk ya. Begitu katanya ya. Ketika ada teman rekan di Kepaduri praktek di daerah Jawa, sampai masuk PMJ Bapak Ibu, ketika belum disuruh minum, udah minum duluan. Pak Christian Siregar itu namanya ya. Dia sampai terngiang-ngiang, dia suka cerita, waduh, saya sampai masuk PMJ karena belum disuruh minum, saya udah minum. Karena apa? Karena Pak Christian orang Batak. Kalau orang Batak itu gak usah ditawarin juga langsung minum. Orang Jawa kalau minum itu sedikit-sedikit. Kalau minumnya banyak dianggap rakus, gak sopan. Tapi kalau orang Batak, kalau minum disisain tersinggung tuan rumah. Ini orang udah dibuatin teh manis juga capek-capek, harga gula mahal, diminum cuma dikit-dikit ya, bukannya dihabisin. Nah, sesuatu yang terkasih, itu perbedaan budaya. Nah, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya? Di luar sana Bapak Ibu, kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan. Tetapi janganlah perbedaan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Perbedaan suku, bahasa, agama, bahkan perbedaan selera. Jangan kalau kita rapat, komisi musik, paduan suara, mau nentuin seragam, warna apa, berantem. Mau hijau, mau orange, mau merah, mau jalan-jalan aja pakai berantem. Yang satu mau kesana, gitu ya. Sesuatu perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu memang kadang kala membuat konflik. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi
perbedaan yang ada itu dengan berbesar hati. Jangan sampai terjadi permusuhan di antara satu dengan yang lain. Yesus selalu berbicara tentang perdamaian oleh salib. Saya dan saudara sudah diperdamaikan. Marilah saya dan saudara juga hidup berdamai dengan sesama kita. Meskipun kita menghadapi perbedaan, tetapi percayalah bahwa Tuhan memampukan kita untuk kita boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kita boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan menolong kita. Selamat berdamai. Amin.